Annyeong, halo K-pop Cinggu ya. Salah satu rencana big hit sepanjang tahun 2020 hingga 2022 sempat menjadi perbincangan, di mana muncul berbagai rencana yang menarik perhatian penggemar. Salah satunya adalah rencana big hit bersama anak perusahaan mereka, Source Music, yang akan mendebutkan girl group baru yang akan menjadi adik perempuan dari GFRIEND. Pada bulan September 2019, diumumkan bahwa Big Hit Entertainment dan Source Music bergabung untuk meluncurkan Plus Global Audition, pencarian di seluruh dunia bagi anggota untuk membentuk girl group K-pop baru. Belakangan, beredar rumor yang menyebutkan bahwa girl group akan diumumkan tidak lama setelah berakhirnya promosi comeback GFRIEND dengan full album ketiga mereka, Walpurgis Night, yang dirilis 9 November lalu. Lebih lanjut, girl group kabarnya akan terdiri dari 5-6 member, di mana Big Hit saat ini tengah menginvestigasi masa lalu para member, baik itu lingkungan keluarga ataupun sekolah mereka, untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki masalah. Grup ini diharapkan akan debut pada awal tahun 2021 mendatang, sehingga diharapkan girl group mampu bersaing sebagai girl group rookie terbaik yang siap mengguncang tahun depan. Sudah lebih dari setahun, dan akhirnya dua trainee pertama yang dikabarkan telah muncul. 1. Kim Min Ji. Penggemar telah mencari SNS-nya selama lebih dari setahun untuk membantah rumor, dan belum lama ini namanya dikenal publik dan rupanya dia adalah seorang trainee. 2. Yoon Soo Bin. Ia adalah mantan trainee Woolim dan telah berlatih sejak 2015. Orang-orang telah membicarakannya di forum Korea selama beberapa waktu. Sekarang penggemar bergabung lagi untuk menemukan SNS-nya dengan harapan untuk menyanggah rumor, tetapi tidak ada yang ditemukan, jadi ia juga dikabarkan menjadi trainee. Pimpinan Big Hit, Bang Si-hyuk, serta CEO Source Music, So Sung-jin, mengatakan girl group tersebut akan debut pada tahun 2021, kemungkinan besar di awal tahun, dan hanya ada beberapa minggu tersisa hingga 2020 berakhir. Jadi, penggemar sangat antusias untuk mengetahui semua tentang anggota girl group baru ini, yang nama dan anggotanya belum diungkapkan.